Hmm. Hmm? Eh? Bini kau? Ha, semua sayang bini. Tak ada orang sayang anak lebih daripada bini. Ke ada? Apa sayang bini dulu? Lebih. Dia jawab. Hmm. Pasal anak tu daripada bini. Tak ada bini ada anak. Ada. Dia adalah usul anak korang eh. So bini ni pada anak. Ha. Ha, ingat main. Ha, paling sayang tinggal. Kita pun pesanlah kalau abang hati asal nikah eh. Nampak? Bini dia kata tak ada abang, tak ada. Tak menikah dah abang lah, tak jumpa dah macam abang. Boleh percaya je tu. Eh? Dah apa jalan. Nampak kau puang kau. Melawak semua. Duduk dengan orang duduk mandi tu lelaki tu, dia duduk kenyik dah dengan Tok Imam. Kau kata kau nyoh tu lelaki dia mandi. Dia main kenyik mata dengan Tok Imam maya-maya. Jadi walaupun makna kasih lagu mana, bini kita tinggal. Bini kasih sangat ke lelaki, tinggal. Orang kasih sangat ke anak. Tak? Ha. Nyamuk seko dah pergi ketik, tinggal. Neh? Pasal apa? Pasal perjalanan suku-suku. Dan segala taulang kita tinggal belaka, maka tinggal engkau seorang-seorang di dalam kuburmu. Tinggal seorang diri dalam kubur. Nampak? Seorang diri. Kita tengok ramai atas kubur berjujur waktu nesang. Tak? Kita tengok ramai kan waktu nesang dekat-dekat. Bukan jauh-jauh kan, sekilometer seorang dekat-dekat. Kita tengok nama di waktu nesang. Abdullah. Tengok Abdullah. Nesang di mana? Najib. Faham? Maknanya dekat-dekat tu. Tapi dia alam barzah. Tengok amal dia masih hidup. Nampak? Neh? Kalau dia jinak dengan orang-orang sama saudara beriman, maka dia jinak di dalam kubur. Dia dah sunyi. Kalau jenis dah capur gaul dengan orang, tak pedulikan hal orang Islam, maka dia sunyi di dalam kubur. Kita pergi pasal apa? Watak kubur pasal senang nak pergi tengok kubur malam-malam. Dadah ni tak cerah. Kita pergi buah atak supaya atak tu dia buat atak, dia tebuk tengah. Pasal atak kubur kan, dia tebuk tengah. Supaya air hujan masuk, kena atak kubur. Dan bila kena air hujan atak kubur, sejuk lah ayam. Tak sejuk. Nampak? Satu hari Sayyidina Umar dia tengok orang buat pasal atak kubur. Ha? Dia buat pasal atas kubur ayah dia. Dia pun tanya buat apa buat pasal. Nampak? Supaya teduh tak kena panah. Jadi mayat teduh tak kena panah. Kata Sayyidina Umar, innama yazilluhu amaluhu fid dunya. Hanya senya yang meneduh atau menyejukkan mayat di dalam kubur ialah amal ni di dalam dunia gitu. Nampak? Ha. Dan amal molek nak tanang di mana-mana pun, duduk dalam perut rimah pun nikmat di dalam alam barzah. Ha. Dan amal buruk tanam sebelah tok belang balik awal. Tanam Mekah tu Abu Lahab tanam Mekah. Dan seri Abu Jahal tanam Mekah. Nah, ha, di atas mah bukan atas tempat tanam. Neh. Ha. Dan baik dan banyak amal. Pahala banyak orang yang beramal soleh. Orang ingat kapi, tanam kubur kapi. Hmm, nikmat di alam barzah. Tak ada hal. Nak. Maka ketika itu tiada dengan dikau melainkan amal mu jua. Dan jika ada amalmu itu yang kebajikan, niscaya engkau dapat akan dia kebajikan kesenangan lagi nikmat di dalam kubur. Kalau kita rasa kita nak nikmat kesenangan, kesenangan di dalam alam barzah. Siapa senang dalam kubur, lepas pada alam kubur memang senang. Ha, dia kata, sebab tu dia nak ting di kubur. Kata Sayyiduna Uthman bin Affan radhiyallahu an, innamal qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Sesungguhnya perjalanan kamu kepada akhirat tersangat jauh. Maka tempat singgah atau transit yang pertamanya adalah kubur. Nah,
Tempat singgah hak mula-mula sekali kubur. Faman naja fihi fama ba'dahu aisaru minhu. Maka siapa yang senang di dalam kubur, maka lepas pada kubur lebih senang baginya. Faman lam yamju fihi, barang siapa yang susah di dalam kubur, fama ba'dahu asyaddu minhu au kama.